Apa ini cold storage? Kayaknya ini teman-teman. Kulkas. Kan kulkas ini dingin. Terus tempat penyimpanan. Ya nggak sih? Kayaknya tempat penyimpanan makanan ya kayaknya. Dan ya begini-begini. Detail-detailnya dia sangat mendetail. Waduh. Ya, ya nggak bisa keluar. Eh tolong. Nah udah-udah. Bang. Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Minecraft teman-teman. Dan kali ini kita bakal nge-showcase lagi teman-teman. Tapi kita gak nge-showcase rumah atau redstone, tapi kita meng-showcase kapal bajak. Kapal bajak laut teman-teman, lihat tuh. Wow, ini kapal semuanya bajak laut nih. Ada tengkoraknya lagi teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Tempat pertama yang harus kita kunjungin itu deck awalnya, teman-teman. Deck apa? Awal kapal apa sih namanya? Deck A bawah inilah. Kokpitnya, teman-teman. Wah, ada banyak bom ya. Ini apa nih? Oke. Apa yang disummon? Terus ada ini ininya kah, peluru meriamnya? Ini shulker nih. Kalau kok ada beginian. Kayaknya item bekas lagi bikinnya kali teman-teman ya. Dan dia banyak TNT-nya juga nih bagian bawahnya. Ada ruangan lagi teman-teman. Coba kita. Ini lewatnya susah nih. Oke, ini masih banyak ininya ya. Kayaknya ini meriam-meriamnya tuh teman-teman. Dan ada turunan, tapi sebelum turun kita ini juga ada turunan. Kita kesini dulu deh. Ke sampai ujung ya, kita cek ya. Oke, dari ujung sini sampai ujung sana itu masih sama aja isinya, tembakan meriam sama ini apa nih? Oke, siap, pelurunya teman-teman. Tempat penyimpanannya dia ada. Dan ini apa nih? Oke, nggak ada apa-apa. Dan ini keluar. Oh, ini tempat kaptennya kah? Atau ini tempat buat makan ini? Atau ini tempat buat meeting gitu? Dan coba keluar lagi. Oke, ini banyak tombol nih, cuman buat hiasan doang kali ya. Dan kita coba balik ke tempat yang awal tadi. Nyangkut. Kita coba ke bawahnya teman-teman. Ini apa nih? Kulkas kan ini ya? Kayaknya kulkas ini teman-teman. Oke lah. Dan ini, ya, jangan lewat sini turunnya kita ya. Kita lewat tempat tadi. Lewat jalan utamanya teman-teman. Mana tadi? Mana? Sini. Nah. Ini sorry ya teman-teman, agak nge-lag soalnya gede banget ini makanya. Dan ini ada banyak shulker box ini ya. Kayaknya ini tempat makannya ya teman-teman. Lihat dong. Ya kan? Banyak ininya, bangku, meja. Dan ini masih ada meriam-meriamnya lagi nih. Ini kalau lawan musuh kita pasti menang ya. Dan ini ada crew quarter. Yeay, apa itu? Nggak tahu. Dan, bisa turun lagi. Sabar kalau gitu. Satu-satu dulu ya teman-teman. Dan ke quarter lagi, dan kita udah cek bagian paling depannya ya. Dan coba kita cek bagian belakangnya teman-teman. Bagian belakang dari apa tempat keduanya ya, lantai 2 ini. Dan bisa turun lagi lah sini. Coba kita apa ini? Oh ini hiasan doang ya, nggak ada apa-apanya teman-teman. Ya ini. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya kalau mau nge-showcase ini ya ada ini khususnya teman-teman. Ada resource pack khususnya, cuman dia nggak sediain tapi dia cuman bilang doang ada resource pack khusus tapi nggak dikasih link downloadnya teman-teman. Dan saya juga nggak tahu nama resource packnya apa. Ya udahlah, mau gimana lagi, kita pakai resource pack faithful aja ya. Jadilah. Dan ini apa nih? Wow, ini penjara teman-teman ya. Ini kalau ada yang jahat masukin sini nih. Ya jangan-jangan gue. Siapa aja? Siapa aja lah. Dan di sini mana nih bukanya, yang ini gimana? Testing ya. Ya, pasang lagi deh. Nah. Dan ini ruangan apa yang ini kasur. Ini kayaknya ruangan, kalau tadi ruangan penjara, yang ini ruangan tidur untuk ininya awak-awaknya, apa sih namanya ya, teman-teman? Awak kapal. Kok awak kapal? Ya enggak sih. Iya kayaknya awak kapal ya. Infirmary, ini infirmary apa ini? Tempat tidur juga sih ya.
Oke, samalah. Dan juga kita coba lagi ke samping-samping ini, ada tempat bangku-bangkunya gini ya di sampingnya. Cukup aneh, cukup aneh. Dan oke, ini udah paling bawah nih. Coba kita cek lagi. Nggak mau masuk. Naik, naik. Dan banyak chest-chestnya juga ya, tapi kosong semua. Kita isi deh. Nah, kita udah baik teman-teman, bantu ini awak kapal di sini. Kita juga termasuk gak sih? Coba kita cek bawahnya ya teman-teman. Oh, udah paling bawah teman-teman. Ya, taruh sini lah. Dan ayo kita langsung ke, ini apa sih? Break teman-teman ya, break. Dan kita langsung ke paling atasnya ya. Dan teman-teman, kalau tadi kita udah nge-showcase dalamnya, kali ini kita bakal nge-showcase luarnya teman-teman. Dan ini adalah bendera awalnya. Kok gimana ya? Iya, bendera kan ya. Layar. Nah, layar supaya anginnya bisa maju nih. Juga ada efek anginnya juga kayaknya ya. Soalnya dia menggelembung gitu kainnya teman-teman. Dan juga bagian sini ada banyak ya. Kayaknya ini yang buat ngaturnya kalau mau belok ya teman-teman. Nih yang kayak di ini Moana nih. Yang ada kan yang belok-belok gitu lah pokoknya teman-teman. Dan juga ada banyak lagi ini, kalau di One Piece juga ada banyak dia nih ya. Ada tengkorak juga teman nih. Ada Luffy lagi jangan-jangan. Kayaknya nggak ada di sini nih. Payah ini nggak ada Luffy nih. Oh enggak. Bagus kok teman-teman, maafnya. Dan ya nggak bisa loncat. Oke. Dan tengkoraknya ada dua teman-teman. Noh, coba kalian lihat. Di sini ada tengkorak ya. Gue juga jelas. Di sini tengkorak dan di sini ada tengkorak lagi. Kenapa dua ya? Ya oke, biarinlah mereka ini yang punya. Dan ini coba kita lihat. Kayaknya meriam bisa beneran nembak ya. No. Ya kan teman-teman? Ini kita bisa nembak asli. Wuset dah. Ini kapalnya realistis sekali nih. Coba kita pasang musuhnya di sono ya. A few moments later. Dan oke teman-teman, gua udah masang itu ya. Coba kita tembak. Tembak. Waduh, sayang banget. Yaudah kita coba lagi bikin ya. 12 seconds later. Dan oke teman-teman, kalian lihat di sono udah gua tambahin satu dan bawahnya tambahin satu. Jadi kalau kena dia masih ketahan. No. Wow. Hebat ya teman-teman. Ini kapalnya kayak asli beneran ini, gila keren banget. Bang, cold storage. Dan cold storage-nya adalah apa ini cold storage? Kayaknya ini teman-teman. Kulkas. Kan kulkas ini dingin. Terus tempat penyimpanan. Ya enggak sih? Kayaknya tempat penyimpanan makanan ya kayaknya. Dan ada ender pearl di sini. Apa nih? Ini tempat ininya kah? Apa namanya teman-teman? Kapal yang kecil-kecil itu yang buat dia mendarat ini. Ya pokoknya itulah teman-teman, kapal-kapal kecil yang ada di kapal gede. Yo dog dong. Dan oke. Kalau gitu kita udah dari depan ke samping sini. Dan kalau gitu kita bakal jalan lagi ke sini teman-teman. Dan di sini apa ini? Ini turunan ke bawah apa ini? Oh ini tempat yang tadi. Oke. Dan lanjut kita ke lantai atas lagi. Tempat pokoknya bagian bawahnya itu udah kita cek semua ya teman-teman. Dan di sini apa ini? Ya oke, hiasannya aneh ya. Atau mungkin sebenarnya bagus cuma karena resource pack-nya aja teman-teman. Coba mau gimana lagi ya. Dan oke, apa ini? Di bagian sini, bawah sini. Captain Quarter. Oh, ini tempat buat kaptennya teman-teman. Ayo kita jadi kaptennya. Baru lihat nih tempatnya ya. Dan tempat tidurnya satu. Khusus buat kapten. Dan oh, ini tempat yang tadi, tempat yang turun ke bawah itu teman-teman. Dan tapi di sini ada armornya teman-teman. Ya, kita ambil-ambilin ya. Oke, terus kita pasang teman-teman. Kini kita udah jadi kapten belum nih? Udah kali lah ya. Dan oke, kita tutup. Dan ayo kita ke atas lagi. Dan selanjutnya ada Captain Quarter lagi. Ya sama berarti ya. Nyambung dia tempat kapten. Woi, kirain gak bisa lewat. Dan ada tempat brewingnya. Ada kue-kue buat kapten. Ada chest, ada gold. Nih,
pressure plate, nggak tahu kenapa. Dan tempat masuk turun ke bawah, ini mah turun ke ruangannya tadi ya. Dan ya begini-begini, detail-detailnya dia sangat mendetail. Waduh. Ya, ya nggak bisa keluar. Eh, tolong. Nah, udah-udah. Eh. Dan selanjutnya kita ke bagian atasnya lagi, teman-teman. Yang terakhir ya. Dan oke, siap, teman-teman. Ada tempat ininya, nakodanya. Tempat buat muter-muterin kapalnya, teman-teman. Belok-belokin kapal ya. Apa sih? Drivernya lah pokoknya. Dan bagian sini ada gold block lagi ya. Bagian sini hiasannya, teman-teman. Dan ada squid. Ngapain squidnya di sini? Dan ini bagian samping-sampingnya, teman-teman. Oh, samping-samping ini ada banyak cobwebnya, buat apa juga enggak tahu. Dan ini ada tangga. Oh, dia detail ya. Jadi kita bisa naik kalau misalnya naik pakai kapal biasa, teman-teman. Dan oke, teman-teman, itu dia udah semuanya gue showcase ya. Dan oke, teman-teman, terima kasih udah menonton video ini ya. Kita telah nge-showcase map kapal ini. Dan kalau kalian pengen download dan taruh di map survival kalian, mungkin bisa gue taruh linknya di deskripsi ya. And as always, pokoknya, see you in the next video. Ya, yeah. Bye-bye.